Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menonaktifkan kunci layar di HP Vivo. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini saya menggunakan HP Vivo Y33T. Jika punya teman-teman itu berbeda, silakan sesuaikan saja. Nah, bisa dilihat bahwa HP saya ini masih ada kunci layarnya. Nah, untuk menonaktifkannya itu sangat mudah sekali. Di sini saya buka dulu untuk kunci layarnya. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke aplikasi pengaturan. Lalu scroll ke bawah, cari menu keamanan. Kemudian di sini cari menu kunci layar. Nah, di sini konfirmasi pola Anda. Kita masukkan sama kayak yang awal tadi. Nah, jika sudah untuk menonaktifkannya, silakan pilih yang tidak ada. Di sini akan muncul pemberitahuan hapus perlindungan perangkat. Nah, jika setuju, silakan tap yang ya hapus. Nah, bisa dilihat di sini kunci layar tidak ada. Saya matikan dulu untuk HP-nya, kemudian saya buka lagi. Nah, di sini sudah berhasil menonaktifkan kunci layar pada HP Vivo. Demikian video kali ini tentang cara menonaktifkan kunci layar pada HP Vivo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.